Teman-teman, ini ada kipas Miyako yang tidak bisa tengok-tengok. Saya buka dulu, teman. Nah, ini kipas Miyako. Kita coba dulu. Ini kita coba hidupkan. Tarik. Ini yang untuk tengok-tengok. Kayak tol, teman. Oke. Kita perbaiki atau kita ganti. Nah, kita buka di sini dulu. Apakah masih bisa diselamatkan? Gue ceplok kabeh. Ini ternyata saya mata-mati di sini, teman. Di asnya ini natap ini tuh, teman. Akhirnya ini posisinya tak naikkan dikit. Sudah. Kurang lurus sedikit ya, jadi berat. Oke, kita coba aja. Ini asnya tak lurusin biar tidak natap ke sini, jadi bebannya itu tidak terlalu berat. Kita hidupkan lagi. Nah, ini sudah jalan, sudah tengok-tengok dan kuat, bisa kembali lagi. Nah, ternyata bukan di protekannya sini gigirnya, tapi di tuasnya ini yang bermasalah, dan sekarang sudah oke lagi. Oke, sahabat Kosijo, demikian tadi memperbaiki kipas angin mereknya Miyako yang tidak bisa tengok-tengok, retak-letek, dan ini sudah bisa oke lagi. Ini kalau ditarik dimatikan itu bisa pakai ini. Nah, bisa mati dan ini bisa hidup lagi. Oke, itu saja sahabat Kosijo. Terima kasih sudah bersama saya. Mudah-mudahan sedikit info ini bermanfaat bagi teman-teman. Dari saya Kosijo, terima kasih.